Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni hari Rabu 28 hari bulan, start pukul berapa tadi? Pukul 5. 5. Elektrik dah tak ada sampai sekarang. Sekarang dah lepas isyak pukul 9 9. Semasa lebih. Jadi dalam keadaan yang gelap ni kami duduk dekat luar koridor di kampung ni, gelap. Elektrik tak ada. Gelap gelimat kan, sehingga kan line telefon pun tak ada. Jadi apa kita nak buat? Jadi untuk manfaatkan masa kita, kita ada buku At-Tafsir ni, tafsir ayat yang kemudian buku jilid yang ke-10 ayat surah Al-Juzuk 28 hingga 30. Jadi jomlah kita sama-sama kita bacakan surah At-Taghabun. Jarang-jarang kita baca surah At-Taghabun ni. Jadi kita jom kita baca sama-sama. Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. At-Taghabun maksudnya hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Surah Madaniyah maknanya surah ni diturunkan di Madinah. Dia ada berapa ayat? Cuma kat sini kita baca ayat pertama hingga ayat yang keempat. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekatlah sikit, tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca cik. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Terus? Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi. Ardo. Saya ulang. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bi dhatis sudur. Sadaqallahul 'azim. Sebab malam masih awal ni kan, motor pun hulu hilir, dia mesti cari lampu, cari lilin kan. Harap okeylah. Okey, maksud bagi ayat tadi ayat 1 hingga ke 4, senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakanmu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanyalah kembalimu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama balik. Semalam gelap, jadi hari ini kita sama balik baca surah yang sama, surah At-Taghabun. Semalam dah baca ayat yang pertama hingga keempat. Hari ini kita sambung ayat yang seterusnya. Nazar akan bacakan ayat, ibu baca terjemahan. Kita ikut daripada tafsir ni kita baca. Kita akan baca satu surah ni sampai habis untuk video ni. Dan baca dan sama-sama dengarlah makna apa ni terjemahan
bagi ayat ini memang best ayat terjemahan. Okey, start baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaqu wabala amrihim. Walahum azabun alim. Zalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Apakah belum datang kepadamu hai orang-orang kafir berita orang-orang kafir dahulu, maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke 7 hingga ke 10. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kuat sikit. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذَلِكَ الْيَوْمُ التَّغَابُنُ. Sekali lagi. ذَلِكَ الْيَوْمُ التَّغَابُنُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ. Okey, dekat ya' ni, ain dia kan. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم.
orang-orang yang kafir mengatakan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Rabku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkanmu pada hari pengumpulan untuk dihisab. Itulah hari, iaitu waktu itu, ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Wa ati'ullahu wa ati'ur rasul. Wa ati'ullahu wa ati'ur rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina linal balaghul mubin. Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Sadaqallahu al-azim. Okay, ibu continue. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Dan hendaklah orang-orang yang mukmin bertawakal kepada Allah sahaja. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. 14 hingga 18 las. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattakullaha mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashu syuhra
yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfiru lakum wallahu syakurun alim. Alimul ghaibi wasyadatil azizul hakim. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampunimu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, itulah dia tadi bacaan daripada Nazhan. Dan kekurang kesilap ke, itulah Nazhan sentiasa akan cuba memperbetulkan bacaan dengan doa daripada para penonton semua. Dan segala yang kelemahan kekurangan tu daripada kami, kalau dia tak kena kurang ke apa ke, sangat-sangat dialukan, ditegur. InsyaAllah selepas surah atau qabu ni, kita akan sambung ya dalam ni buku tafsir Ibnu Katsir ni. Ini daripada juzuk 28 hingga 30. Dan tadi surah At-Taghabut adalah surah yang memula sekali untuk kitab ni. Dan selepas surah At-Taghabut, insyaAllah kita akan baca, Nazhan akan bacakan lagi surah yang seterusnya. Sebab ini surah-surah pendek, surah yang antara surah pendek lah, jauh ujung kan. Dan ibu akan bacakan terjemahan supaya mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semua. Jadi doakan kami istiqomah sebab bila kita buat ni, jadi sebenarnya kami yang mendapat manfaatnya juga, dan harap-harap memberikan kebaikan dan manfaat kepada para penonton yang menonton.
Jadi sekian dulu daripada kami. Jumpa lagi di masa akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilaika. Baik dulu. Assalamualaikum. Ilaika.